Anak-anak dan Tok Noh ajak Nenek Mami pergi Batam minggu lepas. Nenek dah pesan nak pergi supermarketnya. Inilah tangkapan Nenek. Chopping board, alhamdulillah murah tau. Dan ini ialah teh yang Nenek suka. Perinjak teh. Betul ke tidak Nenek sebut ni? Sedap buat teh tarik. Buah keras. Ini blue band yang popular tu ya. Lada hitam. Ini catching yang paling Nenek Mami suka tapi takut Missy marah. Ini beg borak-borak ya. Olok-olok beg coach. Tapi oleh kerana dia cantik, tangkap mata Nenek Mami suka. 15 ketul saja. Ini kacang goreng bawang putih dia yang sedap. Ini udang kering ya. Cantik. Ini ikan bilis. Sudah naik harga lah sekarang. Dulu RM50,000 saja. Sekarang dah RM100,000 lebih. Buah salak jeruk kegemaran Nenek Mami. Kalau pergi Batam mesti ambil ya. Wow, tak sangka banyaknya tangkapan Nenek Mami di Desi Mall. Ini buku latihan untuk Nenek Mami menulis-nulis. Nenek Mami ni semenjak dua ni mengalahkan penulis novel. Tapi Nenek Mami menulis resepi-resepi dan juga doa-doa yang ustaz-ustaz beri. Nenek Mami akan tulis di sini. Dah banyak buku notebook yang Nenek Mami dah tulis. Ini Fisherman Friend. Gula-gula ubat batuk nenek. Alhamdulillah dapat cukup. Ini pisau. Nenek Mami nak buat pisau potong kek ya. Atau pisau potong roti. Ini santan ya anak-anak. Menarik ya santan dia. Murah dan cantik dia punya package. Ini overlet. Inilah yang catching yang paling bagus. Periuk. Murah. Cuma RM100,000 saja. Dalam lebih kurang 10 ketul. Alhamdulillah. Tangkapan di Nagoya Hill ya. Di belakang hotel kita saja. Popular di Batam. Nenek Mami pesan Tok Noh belikan Nenek Mami dark chocolate. Sekali dia belikan dark chocolate dari mana? Singapura. Nenek Mami kan orang Singapura. Buat apa beli coklat dari Singapura? Belilah coklat dari Indonesia. Nasib baik Tok Noh tak bising. Ini Nenek Mami jalan-jalan dengan dia di Nagoya Hill. Tok Noh tolak Nenek Mami keliling supermarket. Inilah yang Nenek Mami borong. Hai, beli minyak angin pula satu dozin. Minyaknya kecil-kecil saja. Macam-macam flavor Nenek Mami beli. Semuanya yang panas-panas ya. Ni satu dah pakai. Itulah minyak aromaterapi ya. Dan juga Nenek Mami beli minyak rambut cucu nenek 6 botol. Tapi Nenek Mami ambil sebotol. Itu saja. Alhamdulillah. Yang ini Nenek terpandang dekat pelabuhan sebelum kita berangkat balik ke Singapura. Coklat tu, koko dia mungkin sedap minuman ni. Nenek pun grab lah satu paket panjang, okey. Dan juga susu powder Dancow. Amat popular susu ni di Indonesia. So, Nenek pun grab lah ni susu. Alhamdulillah dapat juga Dancow. Syukur. Balik Batam dapat paket besar. Nenek Mami shopping online. Tok Noh mabuk dengan Nenek Mami. Dia duduk rumah tak kerja tapi dia punya shopping. Ada saja barang dia sampai. Ini Nenek beli loyang kuih ya, loyang kek. Dia untuk separuh adunan saja. Alhamdulillah. Ini untuk brownies pun bagus. Alhamdulillah. Ini acuan agak-agak ya. Alhamdulillah. Terima kasih temankan Nenek unboxing. Salam sayang. Jumpa lagi ya.